Mengawali Kompas Siang bersama saya, Francisco Don Asiano. Saudara, hari ketiga balapan Pertamina GP of Indonesia 2023, 60.000 tiket habis terjual. Balapan utama akan dimulai pada pukul 2 siang ini. Sejak pagi, tampak antrean panjang penonton Pertamina GP of Indonesia 2023. Mereka hendak memasuki grandstand penonton sirkuit internasional Pertamina Mandalika, saudara. MGPA selaku penyelenggara mencatat 60.000 tiket habis terjual jelang balapan utama. Memang yang hari ini penonton diprediksi akan mencapai puncaknya. Jadi alur traffic management yang menjadi perhatian kami, karena kita juga nggak ingin mengulang terjadi banyak kemacetan seperti tahun lalu. Artinya persiapan kami juga jauh lebih matang, dan itu yang menjadi fokus kami. Alur keluar masuk penonton sudah habis, cuman kan kita berharap mereka membeli tiket juga hadir ya ke sirkuit. Tapi kalau secara pembelian, semua sudah habis di hari ini. 60.000.